Aduh, HP-ku kemana ya? Aduh, ini lagi. Ruang tamunya juga berantakan kayak gini. Biar deh, biar Bibi aja yang beresin. Mana lagi? Wah, ini HP-ku. Siapa lagi yang nelpon nih? Ternyata Dek. Apa uangnya kurang ya? Udah deh, angkat dulu. Iya, Dek. Iya, Waalaikumsalam. Hah? Mau pulang? Kok nggak bilang dulu sih? Kok mendadak kayak gini sih? Iya. Nanti tak jemput ya. Kok mendadak kayak gini sih? Kan bilang dulu. Kemarin kayak apa kayak gitu? Iya, kalau mendadak kayak gini kan mungkin kakak sibuk sekarang. Ya udah, biar anak buahnya kakak aja ya yang jemput ya. Kamu sih jangan mendadak makanya. Kakak sekarang sibuk nih loh. Iya. Tapi langsung pulang ya, gak boleh kemana-mana. Iya dah. Waalaikumsalam. Wah, seneng banget aku hari ini. Aku udah lama nganggur ya kan, ini hari pertama aku kerja. Lagian aku kerja itu pun sama orang kaya ya kan. Alhamdulillah untuk sekarang ini senang banget rasanya. Galak nih aku langsung ketemu sama bos ini kan. Ini aku mau kerja apa pertama kali ini kan. Udah langsung aja. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Selamat pagi ya Bu. Iya. Oh iya Bu, ini kan hari pertama saya kerja kan ya Bu di sini. Tugas pertama saya ya apa Bu? Oh iya ya, sekarang kan hari pertama Bapak kerja di sini. Kebetulan adik saya tuh pulang dari luar kota. Mending Bapak aja. Bisa kan Pak? Iya bisa Bu. Jadi tugas saya hari ini cuma jemput adiknya Ibu. Iya, soalnya dia mendadak pulangnya. Aku lagi sibuk sekarang. Oh berarti Ibu punya adik. Emang adiknya dari mana Bu? Ya, dia biasa lah kerja di luar kota, gitu. Baru pulang sekarang. Terus saya sekarang mau jemput di mana? Ayahmu tuh jemput adekku di jalan raya mau ke rumahku aja. Oh gitu Bu, jadi tugas saya hari ini cuma jemput itu Bu. Terus kalau saya udah jemput adiknya Ibu, tugas saya selanjutnya apa Bu? Ya udahlah, nanti bisa ditebus. Kamu jemput aja adekku dulu ya. Oh ya udah, siap Bu. Ya udah saya, ya berangkat dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Sebab apa kan aku harus disiplin. Kamu mau kemana? Si Cahya ya kan. Mana nih? Ya aku sekarang mau kemana? Aku sekarang kerja. Kerja di mana? Ya aku kerja sekarang, kerjanya aku sama orang kaya lah. Enak banget ya jadi kamu ya. Oh iya enak ya. Bukan enak sih, aku baru pertama kali kerja. Ini hari pertama aku kerja. Oh, berarti kamu hari pertama kerja sekarang? Iya, nah. Tak kirain kamu sudah lama kerja. Loh, ya enggak. Kerja... Aku mulai dulu kan nganggur. Kamu sebagai apa kerjanya? Iya, kerja aku sekarang. Iya, sekarang ini aku disuruh jemput adiknya bos. Bosnya aku. Ya gitu. Oh, kamu kerja apa? Iya, aku sudah lama sih enggak kerja. Kau nganggur? Astagfirullah, ya. Cak, kata selama aku dua kamu bulan aku nganggur. Kamu gimana, Cak? Kata aku kamu udah kerja kan? Kamu aja baru kerja sekarang sok-sokan ngatain aku enggak kerja. Iya. Ya mesti. Aku nih mau nganterin apa? Paket nih. Paket apa? Oh, kamu kerja jahit, jadi kurir. Jahit lo. Kurir ini tas. Oh, kamu jadi penjahit sekarang? Bukan. Terus jadi apa? Ini disuruh paman aku. Oh, paman kamu jadi penjahit? Iya, oh. Nganterin ke baru tahu ya. Aku. Kamu mau kemana? Mau jemput di mana? Ya udah gini aja. Edi, aku pengen kerja juga. Nah iya, bentar aku ini ada lowongan ya. Tolonglah tawarin sama aku. Aku kan butuh banget. Iya iya sabar. Nah rencana aku gitu, daripada kamu nganggur ya kan. Gimana kalau kamu kerja sama ya sama aku aja bareng gitu satu tempat ya, kerja? Tapi kerjanya apa kalau kerja jalan aja kalau gak ada uang ya? Ya ada malah uang nanti. Sekarang aku hari pertama kerja, itu pun kerjanya cuma itu cuma jemput apa? Jemput adiknya bos aku. Jemput pakai motor ini, mobil yang dua.
Aku mau ditaruh di mana? Ya enggak, kamu kan punya motor ini kan. Iya, kamu bawa. Nanti kalau kita mau jadi ojek. Gini, kerja ojek. Kamu gimana? Dengerin dulu aku. Kalau nanti kalau misalnya adiknya bos itu udah kita antarkan sampai ke rumahnya, udah aku nanti bilang sama bosnya aku kalau kamu ini ya butuh pekerjaan juga. Siapa tahu kan ada lowongan kayak gitu kan. Kan enggak ada salahnya untuk mencoba. Apalagi kan ada orang dalamnya aku. Berarti kan aku nganterin ini dulu, habis itu ikut kamu ya? Udah, itu gak penting ya kan, bisa nanti malam gitu. Ini uang loh, gak penting, gak penting. Kapan mau diatur kamu ya? Ini cuma 20 ribu buat apa? Lagian gini. Ntar lagi aku nganterin ini, habis itu kesana. Aku satu hari kerja itu ya, itu 500 ribu. Itu pun cuma jemput adiknya bos. Iya, kerja nyolong. Mana mungkin satu hari 500 ribu. Kamu kerja sama aku enggak? Ya mau lah, tapi aku mau nganterin ini dulu. Ya udah, untung aja aku masih sabar. Iya, untung aja aku masih sabar sama kamu. Ya udah, tapi kamu jangan lama-lama. Bentar aku coba nganterin ini. Ya udah, yuk. Bukan ini orangnya. Soalnya kan kalau orang ini, bentar. Pakai sepatu, pakai tas. Kalau orang dari luar kota pasti. Permisi, Mas. Gini. Udah mas, langsung aja mas. Soalnya saya udah disuruh bos saya mas. Disuruh jemput emas. Mas dari luar kota kan mau pulang kan? Ya. Udah mas, ikut saya aja. Cepetan mas. Udah mas, ikut aja mas. Daripada saya dimarahin kan? Daripada saya dimarahin kan? Ayo cepetan nih. Iya. Gak, pakai cara mati segala. Ntar. Bos siapa mas? Udah mas. Mas gak perlu. Mas itu. Sebenarnya saya minta maaf mas. Saya udah telat jemput emas. Soalnya saya udah telat mas jemput emas mas. Kita lagi kalau ada bos saya. Kenapa mas? Udah mas. Bentar nih. Gak tahu nih apa. Kita mau kemana mas? Kita masih nanya. Kita pulang tapi mas. Tapi rumah saya bukan di sini mas. Mas gini mas. Rumah saya masih. Di sini saya disuruh jemput adiknya bos saya. Iya. Di sini saya disuruh jemput emas. Itu mas adiknya bos saya kan. Udah mas. Saya di sini udah telat jemput emas gitu. Udah, saya minta maaf. Kita nggak usah ngobrol di sini. Iya. Mas. Mending kita nggak punya saudara mas. Saya anak tunggal mas. Anak tunggal. Saudara emang loh gini mas saya di sini kan kerja sama orang ya kan, yang kerja sama orang, terus tadi saya kan disuruh jemput adiknya saya gitu katanya bos, nggak tahu tapi adiknya tapi yang mana. Saya nggak punya saudara mas. Kamu salah. Saya memang benar dari luar kota ini pulang memang. Astagfirullahaladzim, kenapa mas nggak bilang ya kan. Coba aja kita pulang. Coba aja kalau mas bilang dari awal. Ya Allah. Kok mas nyalahin saya? Ya enggak mas, coba aja bilang dari awal ya kan. Kalau mas ini bukan yang mau dijemput gitu. Mas. Buang-buang waktu aja ini. Loh, kakak ini kemana ya? Aku sudah nunggu dari tadi, katanya mau dijemput. Tapi ini sudah hampir 1 jam. Lagian aku ini di jalan mana? Sudah berapa tahun aku nggak pulang kampung tercinta ini ya? Kakak, kok tega sih? Ini di mana? Mau tanya sama siapa? Sepi banget. Terus aku harus di mana? Aku capek, istirahat di sini aja dulu. Mungkin kakak masih di jalan. Tapi di sini aman kan? Ya. Semoga aman aja. Duduk di sini aja dulu. Gak sejuk ya. Tak di sini dulu. Mungkin kakak masih di jalan ya. Apalah? Bentar. Masih ingat. Ya apanya ya? Aku takut ya. Masih ingat sama aku? Masih apa ya? Pura-pura lupa ya kan? Ini mantanmu kan? Iya. Sombong banget sekarang. Mantan siapa? Ngapain dia di sini ya? Mantan siapa? Ki, kamu tuh jangan pernah lupa ya. Oh, kok tahu sama aku? Kan sudah lama gak ketemu sama kamu. Loh, jadinya ya, lupa. Ya, aku ini udah lama gak ketemu sama dia. Aku ingat kok. Kenapa dia kagak ingat? Masa kamu gak ingat sama si Adi? Aku Adi. Oh, Adi. Kamu ini dari mana ya kan? Oh iya. Bisa nganterin aku pulang dong? Apa? Bentar, masa iya? Di sini aku udah. Kan aku kita sudah teman lama. Teman lama? Enggak ya. Aku di sini masih anggap kamu itu mantan. Karena apa ya kan? Aku di sini aku lagi kebingungan sama teman aku. Nyari seseorang. Tapi apa ya kan? Nyampe sini aku ketemu sama kamu. Tepatnya ini mantan kamu, iya. Bukan teman kita, mantan kamu. Loh, ya enggak, itu kan sudah masa lalu. Masa lalu enggak bisa dihilangkan. Iya, tetap ada apa, di pikiran. Kan? Gini, lagian ini hari apa loh? Aku udah bingung kayak gini sama kamu ya kan. Udah itu ketemu sama mantan yang ini.
Ya udah, aku bayar deh nanti deh. Bayar berapa? Kamu sok-sokan jadi orang kaya. Kamu aja ke sini. Kamu dari mana? Aku tanya. Kamu dari mana? Aku dari luar kota. Luar kota. Merantau dianya. Bukan merantau. Berubah hidup. Aku kuliah di. Buat apa kamu kuliah? Gak usah jauh-jauh. Di sini ada mah. Iya, aku. Kuliahan di sini banyak. Jurusan apa? Kamu minta apa? Tinggal bilang secara ke dosennya. Secara aku kalian tahu, ya baru ketemu aku apa? Malah kayak gini. Nah, kenapa? Ya nanya kabar. Emang kamu kuliah gitu? Di mana ya kan? Jurusan apa? Iya. Secara nih ya. Kamu SMK perikanan. Sampai sekarang jadi apa? Jualan apa? Buat apa? Kamu kuliah jauh-jauh, kuliah ya sekolah tingkat tinggi kayak gitu kan. Nanti kalau pada akhirnya kamu jadi kurir ya kan? Ya intinya bawa koper segala, nah, palingan iya. Dia. Jualan ikan di sana. Ini baju aku. Sudah lama. Baju kamu. Enggak, pulang kampung. Secara gini kan, di sini emang kampung kamu. Tapi rumah kamu kan jauh kan? Ya tapi aku lupa sama jalan rumah aku. Soalnya aku sudah lama. Kamu sekarang lupa sama kampung sendiri. Bukan. Aku benar-benar lupa. Soalnya aku memang fokus sama kuliah sama karir aku. Kan? Aku nanya, kamu punya pikiran kan? Kalau kamu lupa kan tinggal ketik di map dari alamat kamu ketemu. Handphone aku mati. Allah, sok-sok. Tadi sudah nelpon sama kakak. Padahal enggak ada uang, enggak ada paketan. Udahlah. Ada. Tapi ya, aku kalau kan ada ya beli kan banyak konter di jalan sana kan. Sudah aku deh. Aku enggak tahu daerah sini, aku sudah lupa, benar-benaran lupa. Emang kamu berapa tahun udah ninggalin sini? Sudah lama sih. Semenjak kita lulus ya, aku langsung ke luar kota. Ya ngejar cita-cita gitu. Ngejar cita-cita sampai keluar kota. Memangnya kamu pengen jadi apa? Ya, jadi sampai jauh-jauh. Jadi seniman. Aduh, Luki. Gini, Ki. Aku salah apa sih sama kalian? Ya enggak, kalian kamu emang salah. Gini, kamu tuh emang enggak ada salah sama si Cahya, tapi ada salah sama aku. Kenapa kan? Emang aku salah apa? Malah kamu yang selingkuh deh dulu gini, deh. Gini. Dulu pernah ya, si Adi kan ngasih barang mewah. Nah, tapi ya. Sama kamu malah disesian jadi. Memangnya si Adi itu kurang apa sama kamu? Kamu ya sudah diterima Adi, ya syukur. Tapi kenyataannya kamu malah kayak gitu sama Adi. Kamu gak ada rasa bersyukurnya sama sekali jadi cewek. Nah, jangan nyalahkan aku terus dong, Mas. Nah, memang ya teman kamu yang nyakitin aku. Sedangkan Adi sudah berusaha yang terbaik buat kamu, tapi ya udah deh, ya jangan salahkan aku terus, Mas. Terus. Memang teman kamu yang nyakitin aku. Kamu itu sudah salah. Harusnya kamu sadar. Kamu harus minta maaf sama si Adi. Nah, iya. Ya udah. Gak kayak gini. Lah, kamu sudah salah, malah kasar lu, Mas. Aku nih cewek. Ya cewek kalau gak ada harga gini, diri. Gini. Punya salah apa? Aku sekarang mau tanya sama kamu. Sekarang kan kamu udah putus sama aku. Nah, sekarang kamu udah punya pasangan gimana? Gak mungkin dia punya pasangan. Dia ya aja. Siapa tahu ya kan? Dia kan punya suami atau gimana? Kecuali kan udah lama gak ketemu. Ada. Gak ada. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Kamu beda sama aku. Kalau aku ya di mana-mana pasti ada yang suka. Kayak gitu. Beda sama kamu. Aku capek yang ngeladenin kalian. Loh ya aku lebih capek ya. Aku nih. Enggak ya, ini hari apa dan tanggal apa hari ya kan? Hari Rabu. Tanggal tepat ya hari jadian kamu sama dia. Apa anak udah lupa sama dia? Lagi gini ya. Aku minta antar dong. Minta antar mantanmu. Emang sana aku siapa? Kasihan. Emang aku ojek? Lagi gini kita ya. Kita kan temenan. Enggak. Selagi aku udah putus sama kamu, apalagi sama mantan aku yang lain, itu aku anggap dia musuh kayak gitu. Ya udah, kalau kamu itu musuh. Kalau aku musuh kan ngapain kalian berhenti di sini? Iya sama. Kalau tahu aku lewat sini, kenapa kamu duduk di sini? Iya, ngapain? Aku kamu nunggu kakak aku. Di sini bukan terminal loh, bukan terminal. Aku nunggu kakak aku dari kamu. Tadi masih dari kapan nunggu kakak kamu? Sudah satu jam yang lalu. Kamu mau jemput? Iya. Jemputnya pakai apa? Pakai bentor. Lagi buat apa ya kak dia? Tapi enak mending juga pakai bentor. Call. Angkutan umum tuh call. Kalau singkatan. Ya udah, aku pergi ya. Tapi bentar. Kamu ini nggak menghargai kita dong. Biasanya tuh kamu bersyukur ya kan? Aku capek. Ada kita udah ditemenin gitu. Kalian tetap aku lebih capek. Gitu. Aku lebih capek. Malah aku ini sudah baik-baik loh, Dik. Oh ya sama. Aku udah baik-baik di sini. Kenapa ya kan? Aku dari sana udah bingung loh. Aku mau cari kemana? Nyari orang, nyari orang. Ketemu, kalian kan? Kalau marah sama orang jangan marah-marah gitu ke aku. Enggak. Aku kan nggak tahu masalah kalian. Aku di sini mau bertanya kenapa? Aku udah bingung cariin orang di sini ada mantan kayak kamu, mantan sampah kayak kamu ini. Ya Allah kamu. Karena apa? Gitu. Gak terima. Ya udah. Kenapa? Mau nangis, nangis aja, mau ngadu. Aku ini, aku nih, jujur aja ya. Aku jijik sama kamu. Karena apa ya kan? Kamu. Udah sama aku udah dikasihani ya kan, udah dikasih ini, udah kasih itu, gak ada terima kasihnya, udah itu
Senanya aja pergi. Tapi sekarang malah ya pulang merantau. Pulang merantau. Jalan kaki, iya. Gak punya apa-apa. Sedangkan gak ada yang mau. Lagian gini ya, andai kamu tahu ya, kampung ini udah gak mengharapkan kamu lagi. Mending kamu pergi dari kampung mending sini. Mending kamu ya pergi dari kampung ini, tinggal di kota lain ya kan. Jadi Gembel. Aku kesini ini cuma mau jemput kakak aku. Oh, berarti kakakmu mau dibawa juga? Iya, kakak aku punya perusahaan di sana. Perusahaan apa? Lagian gini ya. Sosokan punya perusahaan. Iya, ketemu mantan kan, bilang kayak gitu. Lagian gini. Kalian enggak percaya sama sekali ya sama aku ya? Iya benar. Aku nih ya, kalau kamu mau jemput ayah kakak kamu ya, bagus karena kakak kamu di sini jadi beban. Jadi beban cuma tetangga. Kalian kerja di mana deh? Timbang enggak ada kerjaan ikut aku juga. Enggak. Aja sudah kerjain. Masa iya aku mau kerja sama kamu secara apa? Pasti aku bukan pede ya, gaji aku itu lebih besar daripada kamu. Kamu ajak kuliah sok-sokan nawarin kerja. Nah, iya. Sok-sokan ngaku yang punya perusahaan. Iya, jangan-jangan kamu jangan-jangan kamu itu salesnya kalung kesehatan. Ceritanya sabun kan? Sabun cuci piring. Buktinya secara gini nih. Coba lihat. Jangan. Berat banget nih. Iya, itu kan ya sabun kan isinya. Ya, isinya sabun. Apa makanya mulai tadi aku ya di sini kayak bau cucian piring gitu. Oh, jadi sepertinya bener. Ada orang ini. Lebih baik kalian pergi aja deh. Loh, kenapa? Nah, gak usah sosan sedih ya kan? Kalau kita gak mau pergi, kamu mau apa? Aku nih udah hafal sama kamu. Kamu kayak gitu, sosan sedih bisa. Biar dikasihani, gak gitu caranya. Mau nangis, nangis aja. Aduh, ngadu tuh sama tembok. Nah, iya. Kalau kamu mau nangis. Ya udah deh, aku ya enggak, gini, lagian bentar, kamu tuh jangan pergi. Biasanya kamu tuh bersyukur ada kita berdua. Emangnya orang tua. Buat apa bersyukur? Iya. Kalian gak bantu aku. Aku mau tanya sama kamu, orang tua kamu itu kemana sih? Bapak kamu itu, bapak kamu kan dulu kan gak salah ya, kamu masih ya sekolah, bapak kamu kan jualan pentol itu kan? Masih jualan pentol atau udah ngemis sekarang? Sekarang kayak gini. Sekarang jamnya. Masih ya sekarang sudah alhamdulillah punya ngemis rumah. Satu hari 80.000 ya bagus kayak gitu ya kan. Kalian dengerin kerja, dulu kerja santai hasil pasti. Iya. Bagus kayak gitu. Alhamdulillah papa aku sama mama aku punya rumah makan di luar kota. Kamu ini sebenarnya ya, apa? Modal kan tadi bilangnya punya gini, perusahaan. Iya itu punya kakak aku. Nah, sekarang bapak ibunya punya rumah makan biasa di luar kota. Kan kalau ketemu mantan kayak gitu kan. Gini, kalau orang tua kamu jadi kalau enggak percaya ikut aku. Ayo aku sekarang aku ini cuma mau nyarani sama kamu ya. Kamu tuh kalau ketemu sama aku kamu gak usah malu-malu. Gak kalau usah kamu emang gengsi. Kamu emang miskin ya. Aja, kamu gitu. Terus terang aja. Iya, daripada kamu ya. Nanti malu sendiri nih. Nah, iya kamu menghayalnya jangan ketinggian. Nanti kalau jatuh itu sakit. Kayak gitu. Udahlah. Kalau kamu miskin aja. Secara ya, masa iya anak penjual pentol. Terus punya perusahaan dan nah, punya rumah makan. Itu dapat dari mana dana ya kan? Pelihara tuyul atau persugihan? Persugihan putih. Kalian apa? Sembarangan ya. Lo enggak, aku enggak sembarangan. Aku ini lo ya. Enggak punya salah sama kalian. Lo nangis. Enggak usah nangis. Aku tega banget sama aku ya. Oh iya. Tega. Kamu baru ketemu sama aku. Malah kalian menghina aku kayak gini. Kalian enggak apa-apa benci sama aku. Jangan sama orang tuaku. Loh ya enggak. Jangan bawa kamu. Orang tuaku. Lah, kita tuh cuma heran aja. Ya. Masa orang miskin bisa kaya? Kan enggak mungkin. Iya. Kita usaha, enggak kayak kalian. Kalian cuma sukanya ngehina orang. Gini, aku sekarang mau tanya. Emang kamu pikir aku enggak usaha? Aku usaha sekarang ya. Itu pun aku masih ya merintis setengah iya itu. Enggak sampai masih sukses. Kalian enggak kira sukses. Kalau kerjanya kayak gini terus. Kamu tuh jangan sembarang kalau ngomong. Jangan sok-sokan nasehin kita. Gini, kita sudah sukses. Rezeki orang itu udah ada yang ngatur. Kamu tuh gak perlu ya menilai orang. Kamu tuh gak akan sukses. Kamu itu malaikat. Kamu itu siapa? Kamu tuh jangan sok-sokan jadi orang kaya. Kalau miskin aja. Kalau kamu jatuh udah, nanti terima itu aja. Kamu malu aja gitu. Nanti udah. Kalau... Oh, kalian di sini? Siapa nih? Ini bos aku. Bos. Ini bos. Kakak. Bos. Kok bisa kenal? Apa sih? Itu adekku loh. Apa bu? Itu adekku. Ini pengen kok kalian lama banget sih Kak Adi, gimana sih? Kakak dari kamu mana? Udah pulang dek. Dari mana? Lama banget, aku udah 1 jam loh nunggu. Loh, kenapa dek? Tanya saja sama dia. Kenapa dia? Ini adekku loh, kenapa dia? Bentar bu, saya mau nanya bu, ini siapa kok tiba-tiba ibu ini manggil adek? Oh ini adekku loh, aku kan suruh jemput dia.
Dek, kamu kenapa, Dek? Cerita sama kakak. Dari tadi dia menghina aku loh, Kak. Enggak, apa kamu? Salah paham, Bu. Coba ceritain, gimana ini? Kok bisa dari tadi ini? Menghina kakak, menghina aku, menghina mama sama papa dari tadi. Ya, oh. Ini memang masa lalu adik dulu. Tapi dia ini, tuh Bu, ibu juga gak bilang kan. Saya ini udah keliling ya dari desa ini ya, Bu. Saya udah muter-muter gak ketemu, Bu. Lagian ibu juga, ibu nyuruh saya, ibu tuh gak bilang. Malahan aku Kak tadi tuh minta cowok tolong sama cewek. Tapi kamu setidaknya menghargai dia walaupun kamu tidak tahu ini adik aku. Iya. Kamu tuh otaknya. Malahan aku mau bayar, dia gak mau. Ya, aku minta maaf, Bu. Gimana sih Pak Adi nih? Ya, Bu, saya minta maaf, Bu. Lagian biasa kan, Bu, kadang kalau ya, emang ini siapa, Kak? Ini yang nyuruh aku, Dek, jemput kamu, Dek. Tapi kamu enggak apa-apa kan? Kamu enggak diapa-apain kan? Udah, Kak. Adik enggak apa-apa. Ya udah, Dek. Udahlah, Pak Adi gak juga. Udah, malu sama tetangga lo. Bukan gitu, Dek. Kamu baru pulang, Dek. Iya, Adik ini capek. Ayo pulang aja biar aku sudah maafin udah mereka. Iya, enggak apa-apa. Ayo aku pulang, Kak. Aku janji enggak akan gitu kok. Tanyain, aku mau kerja gitu. Ya udah, mulai sekarang kamu aku pecat. Astagfirullah. Ayo, udah, Kak, kasih kesempatan aku, Bu, mereka. Saya ini udah, Bu, saya tahu. Udahlah, Dek. Dia tuh enggak menghargai kamu. Ada nih capek. Gimana kok jadi anak buahku? Iya, aku sudah maafin. Aku pulang, aku capek. Ayo, kamu capek kan? Bu, gini, Bu. Ibu coba ingat-ingat lagi. Saya udah, iya, nanti aku pikir-pikir lagi. Iya ya. Bu, gini, Bu. Ibu tadi nyuruh saya ini jemput adiknya, tapi ibu enggak bilang. Ini tuh cowok kecil, ya kan?